بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نبي المجلس على محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله kita masuk sesi ke 99. Kita start dari teori materi. thank uh -huh. kita review sederhana sedikit saja agar kita bisa tetap fokus pada jalan yang kita tempuh atau prosedur atau alur atau struktur pembahasan kita tentu ada banyak hal yang bisa kita diskusikan lebih lanjut karena persoalan ilmu pengetahuan pastilah Mempunyai banyak sudut pandang, dan karena itu tidak tertutup. Ada sudut tidak tertutup kemungkinan ada sudut pandang lain. Hal yang krusial dalam sepanjang pembahasan kita hanya nah saya kira sampai di sini, ya. Ini yang krusial, bagian yang tidak bisa dibagi. Itu berkaitan dengan bahwa materi filosofis itu bagian dari materi ilmiah tapi dia tidak bisa dipisah dan tidak bisa dibagi di luar ya. pembagian itu hanya terjadi di, di pikiran karena itu metafisika yang kita maksudkan adalah metafisika yang tidak memisahkan dirinya dengan fisika ya. jadi kita tidak pernah bisa bayangkan metafisika yang memisahkan dirinya dari e, fisika jelas bahwa ini sudah sangat bertentangan dengan struktur archetype platonik ya, yang sudah memisahkan metafisikanya dengan fisika tentukan kita bertanya apa konsekuensi dari perspektif seperti ini konsekuensinya seperti yang kita ketahui di dalam agama secara moral paling tidak walaupun pasti butuh penjelasan yang panjang secara ontologis bahwa Allah itu bersama segala sesuatu paling tidak kita berusaha ke situ kan secara ontologis Nah, struktur metafisika ini adalah struktur yang memang berada dalam hubungan fisika dan hubungan itu hubungan yang berlangsung di luar. Bukan semata-mata berlangsung dalam pikiran kita. Jadi, materi filosofis itu memang adalah bagian dari materi ilmiah, tapi sebenarnya dia tidak bisa dipisahkan bahwa bentuk itu di analisis kita bisa kita bedakan dengan materinya, tapi realitasnya tidak bisa. Maka pembagian itu hanyalah pembagian di di pikiran kita, tapi dia tidak terbagi di luar. Ya. Kemudian bentuk itu adalah konstruksi dari materi karena dia tersusun dari materi karena materi itu dalam kesimpulan filsafat kita reseptif terhadap pembagian maka setiap pembagian pada materi itu pasti menghasilkan juga bentuk-bentuk yang spesifik karena itu sebab langsung dari bentuk itu sebab langsung itu di materi kan ya sebab langsung sebab langsung dari bentuk kursi itu sebab langsungnya ada di materinya kursi itu adalah kayunya kan sebab langsungnya jadi tidak menyalahi gerak sub substansi bahwa kemudian ada faktor-faktor di luar iya kita kunci itu bahwa bentuk itu adalah hasil pembagian materi di dalam ya, dimana dia dibagi ke dalam tapi kemudian dia tersusun keluar menjadi bentuk-bentuk. Karena itu bentuk bukan tambahan dari pikiran kita. Sampai di situ kan? Kemudian muncul masalah. Terus bentuk yang di pikiran itu dari mana? Itu masalah kita ya. Bentuk yang dari pikiran, yang ada di pikiran itu dari mana? Maka kita melihat ada disposisi antara bentuk di luar dengan bentuk di dalam. Ada disposisi. masalah kita sampai di pikiran ini. Di mana sini ada bentuk di dalam pikiran. Kita sudah pisahkan ya, ini semua di realitas. Kemudian ada bentuk di dalam pikiran. Nah, kemudian bentuk itu dianalisis lagi oleh kesad dan bentuk itu ada bentuk yang dipersepsi secara ilmiah. Yang ini namanya otak bentuk secara filsafat yang ini namanya akal, ya. ini filsafat. Nah kemudian kita pelajari bentuk secara ilmiah dan itu kita tidak bantah secara ilmiah bahwa informasi gudang itu respons itu di otak semua. Ya. Karena itu kita sering secara Bercanda itu misalnya nyinggung orang yang ngomong mungkin agak ngawur-ngawur kita bilang begini je, ya. lagi <laughs> mir kota aja oh. orang Arab bilang mahrum ya, gila ya, miring ya. Ya otak itu punya posisi sentral kan dalam hubungan ilmiah kita di alam karena dia tempat memori ya. Jadi otak itu ini yang kita bilang rasio alat. Akal ini rasio sebab begitu kira-kira. Ya. Karena memang ada kaitannya otak itu dengan akal dalam kaitan dia sebagai alat ya nalar itu yang waktu saya panel dengan ahli otak itu dokter Taufik Wasiat itu saya bertanya banyak di situ karena beliau ahli kan ya jadi bagaimana sebenarnya pengetahuan dengan otak itu nah otak itu dalam konsepsi kita dalam kerangka bagi kader saintifik ya bentuk-bentuk yang saintifik jadi, akhirnya persoalan-persoalan material ilmiah kita itu memang respon otak. Seperti makanan yang saya contohkan kan ya, itu adalah respon-respon otak. Itu bisa dibentuk kan? Ya. Seperti contoh enzim ya, ketika kita lihat makanan kita, istilahnya apa namanya? Miller, kesem-sem senang dengan makanan itu misalnya. Tapi kemudian dengan proses kita berlatih dengan mengasih informasi-informasi, pembiasan-pembiasan akhirnya otak itu punya informasi baru kan? Oh tidak, itu juga otak memberitahu kita itu juga enak. Tapi otak ini dapat pemberitahuan dari respon enzim kita yang terbentuk. Nah, untuk observasi otak dengan enzim coba saja latihan. Satu minggu, kan, dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Jadi, itu ilmiah, cuman kelemahan teori otak ini karena dia dianggap determinan, seolah-olah tidak bisa lagi kita mengintervensi dari pengetahuan kita secara mandiri, murni material saja, bahwa kemudian ada landasan materialnya, seperti persoalan makanan. Itu kan, kita mempermainkan saja apa namanya? mengintervensi saja otak kita dengan informasi dari makanan-makanan yang selama ini kita suka kita ganti dengan apa yang mungkin kita tidak suka tapi dikunyah. Maka persepsi pengecapan ini kan persepsi kan? Lidah ini alat persepsi sama dengan mata. Nah, ketika kita masukkan di persepsi kita di lidah pengecapan, dia memberi informasi ke otak ya. kita makan. Itu respon bentuk-bentuk yang diterima secara material. Tidak sebenarnya kita tolak. Yang kita tolak kalau dianggap determina. Padahal itu juga bisa di, dibentuk. Di luar dari kondisi-kondisi uh, atau tindakan-tindakan atau pembiasaan-pembiasaan. Ya. Bisa dibangunkan itu. Uh, pemahaman. Sebagai contoh, teman-teman makan tidak enak. Kemudian, kita sambil makan sambil bertanya, "Sebenarnya enak itu apa sih?" Enak itu apa? Sebenarnya enak itu. Nah, enak itu kan definisi. Nah, enak itu apa? Definisi. Sementara enak itu di dipeng, pengecapan, kan ya? Nah, kalau kita pindah ke definisi, kan lewat itu perhatiannya. Perhatiannya berpindah ke definisi, ke konsep, dan sebagainya itu juga bisa jadi selain pembiasan secara enzim tadi itu juga ada intervensi dari pikiran kita kenapa kita dulu dulu ya kita makan obat kalau sekarang kan obatnya manis manis anak-anak dulu kita kan takut betul makan obat karena pahit ya, pahit ke puskesmas dibungkus kertas-kertas <tuh> begini kan ya pahit kalau sekarang kan obat-obat sudah manis Nah itu namanya apa? Intervensi. Intervensi bahwa bisa ada obat rasa jeruk, ya, rasa ini kan ya. Itu intervensi-intervensi. Tapi sebenarnya tanpa intervensi itu kita bisa bangun dengan pikiran kita. Sebenarnya apa sih tidak enak itu? Pahit-pahit itu apa? Kenapa kita menolak pahit? Padahal kita juga makan daun pare pahit, kenapa kita bisa nikmati? Padahal pare, kan pahit itu. Tapi kita bisa nikmati. Jadi apa tujuan muncullah itu kan? Jadi yang kita pelajari tadi itu adalah bentuk sampai di sini. Bentuk ilmiah. Ya, bentuk ilmiah maksudnya bentuk yang terkait dengan sisi material di luar ya. Nah bagaimana dengan bentuk yang terkait dengan sisi di dalam dirinya sendiri atau eksistensi bentuk itu sendiri? Itu yang sekarang kita kaji bentuk secara filosofis pengetahuan secara filosofis baru nanti terakhir kita gabung dapatlah kita ini ya. hakikat dari metafisika itu sendiri di sesi yang terakhir kan ya sesi ini sekarang kita akan menguraikan bentuk di dalam filsafat jadi ada materi dalam fisika materi dalam filsafat bagian dalam fisika, bagian dalam filsafat. Kemudian bentuk ilmiah dan bentuk filosofis. Bentuk ilmiah itu kan berarti materinya di luar ya. Nah, bentuk filosofis ini yang di dalam. Saya kira informasi kita tentang tradisi pengetahuan barat bentuk itu berakhir di teori otak. Yang terakhir kan teori otak ya dalam pencapaian pengetahuan barat dan kita tidak membantah itu analisa -analis ilmiahnya kan. Sekali lagi sama dengan materi ilmiah kita juga tidak bantah tapi tidak mencukupi. Bahwa ada atom yang sederhana iya tetapi kan masih bisa dibagi. sampai situ pembahasan kita karenanya respon-respon ilmiah dari bentuk itu banyak terkait dengan aspek instinktif kan berarti makan-makan kita ini sangat instinktif tidak lagi mencoba melihat relevansi objektifnya bagi tujuan dan kepentingan kita semakin lama mungkin kita semakin mengerti mengapa para sufi itu menjauhi kenikmatan-kenikmatan itu. Siapa sih yang uh, ingin meninggalkan apa siapa sih yang menolak kenikmatan itu ya? Dan mengapa mereka menjauhi ya? Sebenarnya itu adalah usaha berpaling kepada hal-hal yang di dalam itu. Ya. Sehingga dia tidak mau dipalingkan pada bentuk yang di luar dia masuk kepada yang di dalam. Kalau di luar kita melihat keindahan, ada materinya, terus kita bertanya, eksistensi keindahan dalam benak kita itu seperti apa? Kalau di luar kan kita tidak bisa menunjuk keindahan itu kalau tidak ada materialnya kan? Keindahan bunga-bunga, ya, keindahan manusia, keindahan lautan, ya. Keindahan kampung alaman, Ya. biasanya di pinggir pantai ada pohon nyur kelapa ya, ya. kemudian baru kita berenang di situ masa kecil yang tidak bisa diulang ya. kan terngiang itu ya menjadi long term memory ya. kenapa dia bisa bertahan karena ada faktor psikologis terus mengapa yang Tuhan itu tidak bisa bertahan padahal ada fitrah kita semua dalam teori ayat wasiat semua orang itu fitrahnya bertuhan semua orang jadi Islam fitrah seperti kata Cak Nur Hanif semua orang karena itu sebenarnya tidak ada ateisme itu secara filosofis kecuali romantis ya secara filosofis tidak ada karena di dalam diri kita itu ada fitrah. Fitrah. Nah, ini yang nanti yang disebut bentuk filosofis. Ya. Wujudnya lima metafora ini, ada adik, adik kecil. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk filosofis. Anak-anak filosofis dari jiwa kita. Ya. seperti seksualitas. Ternyata itu filosofis kan? Nah itulah Said membahas seksualitas. Ternyata hasrat seks itu filosofis. Kalau di luar lebih kepada materialnya kan? Pada tubuh. Perkembangan-perkembangan teori seksualitas kan tidak pada tubuh. Bahasa juga menjadi hasrat. Ya, seperti yang dikatakan Lakan, kan ya, Hasrat itu bahasa Zakues Lakan. Dan itu sangat populer di kalangan studi ilmu budaya. Lakan ini salah satu referensi yang apa intelektual yang sering dipakai Zakues Lakan. Ternyata itu seksualitas itu filosofis dan karena itu suci. Kekuasaan ternyata juga filosofis. Itulah saya mentari membahas kekuasaan secara filosofis. Seksualitas dia bahas secara filosofis. Kemudian kekuasaan pun dia bahas secara filosofis merujuk kepada tulisan Imam Ali dalam Nahjul Balaga tentang kekuasaan dalam Nahjul Balaga. Itu saya mentari membahas itu masalah. Apalagi pengetahuan ya. Sudah jelas sangat filosofis. Kemudian ekonomi, ekonomi sangat, sangat filosofis. Bagi saya menulis satu buku tentang mazhab ekonomi dan kaitannya dengan kekuasaan juga sangat filosofis. Karena itu lima adik-adik kecil ini, metafora ini adalah bentuk-bentuk filosofis. yang ini yang kita mau bahas bagaimana bentuk filosofis bentuk ilmiah yang sesi 98 tadi sudah kan ya berkaitan dengan kalau mata kita ada retina kemudian kita lihat terus masuk ke otak kita nah kemudian ada respon dari otak kan ya nah, maka ketika uh, melihat yang lain lagi otak ya sudah saya sudah kenali itu saya sudah kenali kayak virus kan ya virus ini kan tidak lama akan dikenali oleh tubuh kita kan ya tidak lama lagi dan akhirnya kita akan kebal ada imun head immunity kan ya dengan vaksin itu nanti kemudian dikenali jadi vaksin itu bertugas untuk mengenali virus yang masuk itu kan karena itu orang anti vaksin itu menurut saya tidak ilmiah sejak kecil itu gerakan-gerakan anti vaksin anti imunisasi Ya, itu menurut no, saya sih tidak ilmiah lebih banyak politisnya dan sekarang sedang banyak ini gerakan-gerakan anti vaksin nah, itu tidak karena itu sebenarnya untuk mengenali informasi dari luar nah kalau kita tidak punya vaksin maka tidak ada yang kenal maka terjadi proses kurang lebih mungkin satu minggu atau dua minggu baru terbentuk imun kan jadi kalau orang sudah kena itu berarti kalau dia lewat berarti tubuhnya sudah imun kecil kemungkinan dia kena lagi karena sudah dikenali itu terbentuklah antibody kan begitu teorinya kan jadi kalau kita belum kena ya belum imun belum nah supaya kita kalau kita tidak ingin terkena apa supaya kita imun ada dua kita tidak terkena yaitu kita jaga imunitas vitamin C vitamin E atau kita kena sekalian yang penting kita sehat tidak ada penyakit penyertanya satu minggu dua minggu membentuk imun itu ilmiah dan kemudian nanti masuk ke otak kita ada oh, wow. teori otak itu banyak banget deh, teori teorinya ya dianggap miliaran ini anunya apa namanya membrannya ya apa namanya neuronnya itu panjang sekali ya jadi bentuk yang ada dalam pemahaman kita itu ada informasi otak nah kata itu bagi sadar banyak terpengaruh oleh instingtif Ya seperti kita bilang mau amalan kayak mau sholat malam 50 hari satu juta hari sholat malam keluar ya bisa goyang juga lihat kekuasaan lihat macam-macam kan karena itu harus ada sistemnya di luar tidak hanya bendungan-bendungan dari dalam harus ada sistem di luar untuk menata itu dan dibikinlah nanti aksiologinya di luar bagaimana aksiologinya ini ada dua bentuk, ada bentuk hukum, ada bentuk moral. Bentuk hukum dan bentuk moral ini dua-duanya sudah bentuk filosofis. Ya. Sedangkan misalnya menutup aurat dengan kain, ini bentuk ilmiah. Ya. Ini bentuk ilmiah, bukan bentuk filosofis. Bukan Bentuk filosofisnya ada pada hijab. Karena disuruh berhijab itu laki-laki dan perempuan. Ya. Yang disuruh berhijab itu cuma perempuan dan itu hanya bentuk ilmiah tapi bentuk filosofisnya hijab itu berlaku bagi laki-laki dan berlaku bagi perempuan karena disuruh menahan pandangan ya, perempuan disuruh tutup jilbabnya laki-laki disuruh menahan pandangannya nah menahan pandangan kan hijab jadi hal yang substansi sebenarnya bukan jilbabnya hijabnya nah kemudian menjadi menyempurna antara substansi dan aksidennya kan nah, jadi jilbab itu aksidennya substansinya hijab Nah, karena tidak terpisahkan tentu ada jilbabnya, ada hijabnya tapi kalau harus memilih hijabnya yang ditransformasikan dulu karena ini gampang jadi buka ya, kan hanya bentuk ilmiah bahkan bentuk ilmiah itu seringkali menjadi imajinasi yang lebih liar lagi kan jadi model-model macam-macam keindahan jilbab justru lebih memancing hasrat dengan model-model lain, -model nah, sama saja sebenarnya, kan? Karena dia menjadi tubuh, menjadi banalitas, jadi dia menjadi tubuh semua itu. Nah, kalau hasad sudah menjadi tubuh, maka semuanya, bukan hanya kainnya, uh, parfumnya, semuanya, karena dia menjadi tubuh. Nah, karena itu, kita perlu bentuk yang bukan hanya terkait dengan tubuh, tapi bentuk filosofis. Yaitu hijabnya. Hijabnya apa? Seperti misalnya kalau dalam Irfan. Allah itu ingin disaksikan melalui diri perempuan yang tertutup. Nah, karena itu saya boleh menyaksikan perempuan yang tertutup. Disitulah saya menyaksikan Tuhan. Nah, itu kira-kira bentuk filosofisnya. Nah, kalau mau menyaksikan Tuhan ya lihatlah perempuan yang muslimah yang tertutup. Misalnya begitu ilustrasinya yang punya substansi hijab dan sebagainya itu gambarannya ya sederhananya tadi indera masuk ke otak mata retina kalau pengecapan lidah semua masuk ke otak karena itu dia bisa pembiasaan memang kan ya masalah makanan itu saya kira pembiasaan filsafat menambahkan kita bisa lebih progresif lagi Selain pembiasaan, bahkan kita bisa mengintervensi dengan pengetahuan kita. Seperti sebenarnya apa sih hakikat dari enak itu? Apa hakikat dari manis itu? Apa hakikat dari pahit itu? Apa hakikatnya? Hakikatnya tidak bisa berubah. Sementara manis pahit itu bisa berubah. Karena itu dia tidak punya hakikat pada dirinya kan? Karena itu tergantung respon enzim saja. Dan sebagainya. Nah itu yang kita sebut bentuk ilmiah. Bentuk ilmiah itu di sini. Dan yang di luar ini yang betul-betul berhubungan dengan banyak hal yang berkarakter psikologis. Makanya kita sebut materi dan psikologi kan ya. Yang adalah bagi satu mengatakan. Memang, kita tidak melihat secara langsung hubungan psikologis, hal-hal yang material itu, tetapi sesungguhnya ada faktor-faktor psikologis dalam relasi-relasi uh, material. Sebenarnya, kan, itu jadi, misalnya, kita uh, boleh melihat lawan jenis kita, kan, tidak ada masalah melihat yang bermasalah adalah tendensi dari kita melihat. Kan yani itu yang masalah. Masa kita tidak melihat orang? Ini yani saya melihat saja. Tetapi secepat itu juga ada insting masuk kan ya? Jadi cepat-cepatan itu di dalam jiwa kita nih. Ya, cepat-cepatan. Nah, hakikat dari lima adik kecil itu kan sebenarnya filosofis. Cuman dia banyak dibawa ke psikologis. Nah, kita mau bawa fitrah ini ke filsafat. Fitrah dalam teori itu Said Untahari dibawa ke filsafat melalui teori kehendak. Sedangkan fitra fitrah yang dibawa ke psikologis, dia masuk kepada emosionalitas. Beda kan ya? itu kita bisa observasi pemahaman kita pemahaman kita, ya misalnya secara bentuk misalnya kita lihat warna kuning kuning itu bentuk yang secara ilmiah kita bisa lihat pada meja misalnya kan dan sebagainya tapi kuning sendiri sebagai satu gagasan biasa dikaitkan dengan orang meninggal ya kalau di Solo itu orang meninggal benderanya kuning kalau di Lampung apa kalau orang meninggal kuning juga ya kalau di Jawa ini putih di Makassar juga putih kan saya ada juga yang abang ada juga yang pakai merah artinya ada ada karakteristik warna itu yang terbentuk ya kenapa di Solo itu kuning ya kalau orang meninggal benderanya kuning umumnya kan begitu ya mungkin juga ada yang putih tapi umumnya saya lihat kuning ternyata di Lampung karena memang banyak orang Jawa, jadi dia bisa jadi terpengaruh dari Jawa kuning. Ada yang hitam ya, tapi umumnya kan putih ya. ya. Jadi dia punya uh, latar belakang di situ kan ya. Nah itu disebut bentuk filosofis sebenarnya. mau kita sebut makna mungkin dalam contoh kita sebut makna. Tapi memang dia punya hal yang filosofis yang pada awalnya mungkin tidak niscaya tapi lama kelamaan itu kemudian kita tidak bisa pisahkan bentuk itu dari yang ada di luar. Jadi kalau kita bilang bentuk begini ya orang tergambar yang ada di luar. itu misalnya sudah terbentuk. Punya gambaran kan seperti apa model warung makan di depannya yang disebut warung Padang. Sudah punya gambaran? Kenapa? Karena ada bentuk ilmiahnya kan? Sekali-sekali kita bikin warung Padang, yang lain modelnya. Terdekonstruksi itu kan? Warung Padang, kita sudah tahu gambarannya. Nah, sekali-sekali bikin warung Padang, yang modelnya seperti warung coto. Ya. Punya gambaran kan? Umumnya warung coto di masa kayak apa? Contoh itu kalau yang saya ketahui Fenomenanya Anunya di depan Di depan toko kan Abangnya tukang potong-potong di depan Di depan ya. Itu kan Itu bisa didekonstruksi menjadi Itu bisa itu Mempermainkan, muncullah teori dekonstruksi Membentuk pemahaman baru orang Tentang modernitas menjadi pos itu dekonstruksi itu kan pertarungan bentuk jadi dibalik yang selama ini kita pahami dibalik orang kemudian berfoto terbalik di di terminal lama Umbul Harjo ada tempat foto terbalik kita bisa foto di sini bagus kalau bisa dikunjungi itu karya seni itu jadi masuk di ruang makan kita foto di situ tapi kursinya terbalik dapurnya kompornya terbalik semua jadi kita kayak foto terbalik di situ. Ada banyak ini cukup mahal bayarnya karena kalau itu masuk pasti saya tagih spp-nya hmm. karena itu bisa bayar spp berapa bulan. Ya. Tapi itu bagus itu karya seni karya seni. Ya. Pernah lihat? Anda yang pernah pergi lihat? Ya. Oh, ya. Oh, enggak pernah pergi ke sana? Di Terminal Lama Umul Harjo. Masuk ke sana ya. Memang karena kita bisa foto-foto. Jadi kalau enggak salah 75 ribu. Yang biasa. Ya. Tapi memang indah itu desainnya. Itu karya seni kan memang mahal. Kita seringkali tidak menghargai seni. Tidak mau keluar duit untuk apresiasi seni. Pokoknya gratis. Ya. Nah kali itu karya seni terbalik itu jadi kayak ruangan ini coba mejanya nanti solo terbalik dari sini dan kita foto itu terfoto mulai terbalik semua itu bagus itu dekonstruksi namanya dekonstruksi bentuk kan jadi bentuk ilmiah itu semua bisa didekonstruksi bentuk ilmiah yang di luar kenapa karena materi reseptif terhadap Pembagian, karena itu bentuknya semua bisa didekonstruksi, semua bisa diperma. apa Kecantikan, ketampanan, semua bisa diperma. Makanya hakikat kecantikan bukan di situ. Yang bisa diperma itu bukan hakikat. Bukan Waktu itu siapa artis uh, ditanya yang ininya berapa juta? Yang langsung pipit. 20 kemudian yang ini 20 jadi untuk wajahnya saja sudah hampir 100 juta siapa namanya itu berbi ya siapa berbi kumalasari filsafat ya filsafat nonton itu nonton ini nonton ini nonton kartun nonton apa karena film fenomena ya saya suka gitu nonton itu dunia lain juga saya tonton apalagi kalau film film-film kegemaran saya nonton itu. Jadi seluruh bentuk yang ada dalam faham kaitannya dengan bentuk di luar material semua bisa direkonstruksi. Itu disebut imaji kan? Bisa diperluas. Bisa. Saya selalu mengatakan seluruh respon keputusan kita jangan sampai bentuk-bentuk yang diambil dari analisis-analisis material. Karena itu, kalau kita marah, kita gembira, kata Imam Ali, jangan ngambil keputusan karena senang dan gembira. Nah, karena itu kan respon-respon di luar saja, biasa. Jadi, memang kita ambil keputusan objektif, bukan karena kita suka atau tidak suka. Begitu ya, jadi karakteristik bentuk dalam pengetahuan psikologis, psikologi dalam pengertian yang umum, bukan filsafat psikologi seperti yang ditawarkan oleh telah Baga Sadar ya, psikologi, introspeksionisme, behaviorisme ya, Wah, beliau belum bahas transpersonal karena transpersonal teori belakang itu pun juga saya tidak tahu kalau ada orang psikologi apa ada pembahasan yang serius itu psikologi transpersonal biasanya sih psikologi klinis psikologi industri ya, Ya kalau psikolog sini klinis itu orang psikolog ya. Yang lain di bisnis ya. orang yang jadi uh, manajemen HRD atau apapun di perusahaan ya, ya. psikolog industri tentang karyawan dan sebagainya. Artinya bentuk itu tidak stabil bisa di nah, Semua penginderaan penginderaan yang masuk gambarannya kepada kita sebagai imajinasi sebelum sampai ke akal itu semua tidak stabil itu semua bisa di dekonstruksi jangan mengambil keputusan dengan bentuk-bentuk yang di situ kita bicara dalam apa namanya hal-hal yang psikologis kalau kita bicara dalam kerangka murni sabatuna berarti materi saintifik itu yang memang terbagi dan akhirnya e, membentuk itu bentuk-bentuk itu akan mengalami dekonstruksi yang terus-menerus. Maka filsafat muasada menawarkan rekonstruksi. Kalau filsafat modern sampai pada dekonstruksi, filsafat muasada menawarkan rekonstruksi. Jadi apa yang dibongkar oleh barat, Islam bisa merekonstruksi kembali karena bahaya pembongkaran nanti tidak bisa susun kembali ya. coba bongkar itu motor gampang bongkarnya kan yang susah adalah menyusun kembali itu kan ya nah, tapi sebagai sebuah latihan kayak Ray, melakukan bongkar sepedanya sehingga mungkin Kahar mengalami itu ha, hampir setiap hari ke bengkel ha, hampir setiap hari ke bengkel resiko sepeda ya tidak terlalu mahal tapi tidak terlalu murah juga tapi itu dibongkar tapi itu harus sih anak ya tidak bisa hitungan <tuk> karena kita tidak bisa mentastik ya memang dia harus mengalami dulu nanti akhirnya dia kapok sendiri biar kita jelasin begini karena memang dia sangat empiris anak-anak itu kan -anak empiris pada awalnya pokoknya dia dia lihat dia alami kalau tidak ya resa sebelum dipenuhi maunya dia sangat empiris tidak ada kata nanti sekarang sekarang empiris murni anak-anak itu ya empiris murni tidak ada besok tidak ada satu jam ya sekarang ya kepuasannya nanti hanya membeli setelah membeli hilang sudah hilang nilai mainan ada yang cuma berumur tiga jam ada yang berumur satu hari tidak lama umurnya tidak lama, kalau kita tidak punya alternatif, berarti kita harus mengeluarkan du duit, kan? Karena kita tidak maybe bisa menjadi orang tua dulu, apa-apa disiapkan, kayu dipotong-potong, bikin mobil-mobilan. Sementara dia sudah lihat, dia generasi apa? Native, teknologi native gadget, ya. Jadi, saya ini termasuk generasi native, jadi menggunakan ini semua native, tidak ada yang ngajari native namanya kan gila nih ada yang dia coba semua karena fasilitas ini menyiapkan semuanya dia tekan tekan toto hp ini sudah banyak installnya aplikasi sama native dia generasi sekarang nah, kalau kita bakal mainan ini bisa daun daun pakai tembak tembak dan pom pisang tidak tidak ada tidak. tidak sampai kalau saya ingat waktu kecil tembak-tembak itu anu pisang potong-potong gitu <tik> nih <tik> Mungkin masih mengalami ya. Indah. Kemudian bambu kecil, koran dibasahi kasih masuk. Tembak-tembak. <tik> <tik> Tidak ada itu. Saya bawa resa ke toko mainan yang khusus mainan-mainan tradisional. nggak ya, menarik buat dia kuat sekali itu pengaruh informasi dalam membentuk stimulasi ke otaknya. Saya tidak terlalu berhasil di sini, tidak terlalu berhasil. Saya berapa kali aja main di Progo itu banyak ada atau di di Maliboro itu ada Mirota, Mirota itu. itu banyak mainan anak-anak, nggak tertarik. Ini kurang sih sekarang native. Karena semua di sini ya. Ya Bu Film kartun Dodo ndak menarik si Dodo. Ndak menarik pada situ Dodo. Awal Ipin Upin waktu dia belum anu dengan gariskan ndak menarik si Ipin Upin. Ndak yang menarik itu TikTok. Karena cepat ya flash. Itu yang di otaknya anak sekarang. Nah kalau kita tidak lebih cepat dia pasti rusak rusak ini kalau kita tidak terus memasukkan gagasan yang mengiringi percepatan ini itu pasti destruktif anak-anak itu destruktif pasti destruktif karena dia tidak imbangi dengan kesadaran kan <tuh> murni material terbentuk terus nah kita harus masuk tidak boleh berhenti kasih masuk kalau tidak nanti akhir menjadi materialisme karena jiwanya pencerminan dari realitas. Lalu itu kan bukan realitas yang sejati Nah itu tantangan teman-teman juga saya kira Jafri harus berperan di dalam pendidikan anak seperti itu tidak mudah. Nah, ini kan yang kita bilang ibu rumah cinta atau rumah cinta. Ya. Nah ibu rumah cinta tergantung bapak di sampingnya. Ya. Ibu juga kan mau bagaimanapun dia mau belanja, dia mau shopping, mau shopping, ya. penuhi itu dong kalau Anda tidak perlu yang bisa menjamin itu kan? Ya, kira, ya, kira begitu. Kesimpulannya, <laughs> semua bentuk <laughs> yang berhubungan dengan materi itu bisa didekonstruksi. Bisa didekonstruksi. Kenapa? Karena bentuk itu yang di luar pijakannya memang di materi dan materi itu bisa dibongkar. Nah, karena ini generasi resa, kita harus pikirkan untuk membongkar ini, dekonstruksi baru harus ada teknologi baru yang kita bikin sehingga dia bisa sekarang permainan anak itu jadi status saja di medsos ingat yang tahu mainan ini berarti menikmati masa kecilnya tembak-tembakan ya yang pisang tembakan bambu meriam bambu meriam bambu, bambu. Eh, mobil-mobilan yang pakai gear itu kan didorong gitu Nggak, tapi tidak menarik lagi buat mereka. Nah, apa kita mau mendidik mereka dengan cara kita? <laughs> Sementara dia sudah melek seperti ini. Itu akan destruktif. Karena tidak diringi dengan kesadaran. Jadi tetap kita harus cari bentuk di dalam. Yang filosofis ya. Saya tidak percaya pendidikan yang dari luar. Saya tidak percaya pendidikan dengan stimulasi-stimulasi stimulasi dari luar saya lebih percaya memang kesadaran filosofis apalagi dengan menghafal enggak itu semua di luar saja material saja tapi pemahaman itu betul-betul filosofis yang yang stabil yang stabil tentu prosesnya dinamis tetapi dia punya sangkutan dengan hal-hal yang eksistensial karena itu sekarang kita akan bahas apa yang disebut pengetahuan eh, filosofis, eh, pengetahuan apa namanya judulnya saya lupa, pengetahuan dalam pengertian filsafat. Kita ingin mencari hakikat dari bentuk di luar dari bentuk yang ada di materi, ya sebagai bentuk filosofis. Kalau materi filosofis itu bentuk yang bersama materi. Itu disebut materi filosofis. Jadi, apa yang disebut materi filosofis? Bentuk yang bersama materi itu disebut materi filosofis. Kalau sekarang kita ingin merumuskan, apa yang disebut bentuk filosofis? Dari situlah masuknya jalan-jalan, ilahiyah, jalan-jalan, kebenaran, jalan-jalan metafisika. Itulah uh, terbukanya kalau dalam bahasa sufi cahaya masuk ke dalam jiwa dan kita menyinari jiwa kita dengan di situ sehingga dia menerima kebenaran yang mengalir dari atas. Karena bentuk filosofis. Kalau bentuk ilmiah dia mengalir dari materi. Atas bawah ini kan cuma untuk membedakan ya. Itu hal-hal yang melampaui Materi, oleh karena itu, materi filosofis atau materi saintifik adalah bentuk yang bersama materi itu, di mana dia adalah bagian yang dibedakan dalam pengetahuan kita antara materi dan bentuk, tetapi dalam realitasnya tidak bisa dipisahkan. Maka, bentuk itulah materi filosofis yang dimaksud. Bentuk sebagai materi filosofis adalah bentuk yang. Bersama materi itu disebut materi filosofis. Sekarang, bagaimana dengan bentuk filosofis itu sendiri? Kalau bentuk ilmiah sudah jelas, ada di luar. Jadi, kalau kita susun, mungkin begini urutannya: ya, alur pembahasan kita materi. Begitu ya, dari fisika dulu kan? Fisika, materi, kemudian materi dan bentuk kan? Ya, dan kesugenin ini aja. Materi, kemudian tersusunlah materi bentuk. Ya. Begitu kan ya? Kemudian terjadi bentuk. Nah, ya, bentuk ini bentuk ilmiah. Ini nanti kan sudah terbagi dua ya, materi ilmiah dan materi filosofis. Materi filosofis itu ini kan ya. Ya, kemudian bentuk ilmiah. Bentuk ilmiah turun menjadi bentuk filosofis. Kita sudah sampai bentuk ilmiah dalam pikiran kita. Ya, bentuk ilmiah itu kaitannya dengan otak. Ya, ilmiah psikologis kaitannya dengan otak, maksudnya apa? Responsnya secara psikologis memberi informasi kepada otak kita. Otak. Jadi sama dalam tubuh kita kan ada makanan, makanan itu pasti ada toksiknya kan ya. Pasti ada racunnya. Nah kalau kita melakukan detoksik membersihkan racun itu dengan air kelapa. Air kelapa yang masih muda ya bukan yang kelapa tua yang muda itu dilihat dari tipis itu kelapanya kan ya Nah itu detoksik kalau dia bersih dia memberi informasi ke otak kita dia memberi informasi ke otak kita itu bentuk ilmiah kan ya ada landasan materialnya Nah, bentuk filosofis ini nanti ada dua analisanya, argumennya. Masih argumen ya, bukan kesimpulan. Satu karakter geometris. Yang tercerap. Yang kedua. Stabilitas dalam tindakan persepsi. Atau kita sebut saja stabilitas persepsi. Itu bentuk filosofis. Ada dua argumen yang harus kita kaji, yaitu karakter geometris. Dalam benak kita, kan begitu ya, kita menggambarkan segitiga itu ke karakter geometris karena tidak ada materinya, kan? Kita bentuk itu bergeometrik, kemudian stabilitas, tindakan, persepsi. Ada dua yang kita akan argumentasikan kita akan argumentasikan yang pertama dulu yang kedua mungkin di sesi terakhir 100 karakter geometris gambaran yang dicerap suka suka kita pakai contoh yang spidol di luar dan spidol di dalam kan ya sekarang dirubah menjadi sebuah gambaran uh, diceritakan ada satu tamannya kayak saya bercerita kita waktu kecil mungkin suka dikasih cerita itu kan kita dikasih sebuah gambaran-gambaran Adik-adik, uh, mari kita mengunjungi satu taman yang luas hingga ribuan meter. Kita melihat taman yang sangat luas, berhektar-hektar. Kita melihat ada pohon kurma di situ, berbagai jenis tumbuhan yang lain juga ada ada kolam air yang besar di situ, ada bunga dan daunan yang penuh dengan bentuk kehidupan, ya, berbagai jenis, maksudnya kehidupan daun dan bunga-bunga. Di taman itu ada kursi yang ditata teratur mengitari kolam air. Burung bulbul dan berbagai jenis burung ada di situ berkelentayan, bernyanyi, bisa dinikmati ceritanya, ya, bernyanyi di atas batang daun pohon dan sebagainya. Nah, kita dapat kisah begini kan? Ya? Kita dapat gambaran. Ada gambarannya? Ya. Pastilah bukan yang kita ceritakan di waktu bukan ada di dalam benak kita. Kita memberi bentuk. Kenapa anda bisa punya gambaran? Kenapa? Ada respon di otak kan ya? Kenapa? Karena punya informasi. Jadi kalau Allah bercerita tamsil dalam Al-Qur'an, dia pakai cerita tentang uh, air yang mengalir sungai-sungai. Itu tamsil semua. Bahwa surga itu seperti ada sungai yang mengalir di situ kan ya? Dia sedang memberi informasi ke otak kita melalui ketika kita lihat sungai. Anda mau lihat bagaimanakah yang disebut takwa itu? Seperti pohon yang akarnya ke dalam Ya, kuat di dalam dan menghunjam eh, apa namanya eh, bat, menjulang batanya ke atas. Seperti apakah orang yang rapuh ketakwanya seperti berada di pinggir eh, danau gitu kemudian dengan akar yang rapuh itu semua Allah membulkan perumpamaan-perumpamaan alam semua. Jadi seluruh penjelasan metafisika dari Al Quran saya bukan ahli ya cuma dapat pelajaran sedikit seluruh pembahasan metafisika Quran itu seluruhnya penceritanya tentang fisika. Tidak kau lihat bagaimana sejarah kaum ini tidak kau membaca bagaimana perhatikanlah bumi dan langit, perhatikan bumi dan langit. Itu diberikan tamsil. Supaya kita punya gambaran ilmiah kan? Nah, kemudian nanti dimasukkanlah gambaran-gambaran filosofisnya. Tapi tamsil-tamsilnya adalah tamsil tentang itu bumi dan langit. Sebagai contoh, ini mungkin tidak tahu spesifik. Allah Quran Surah As-Sajadah ayat 4. Allah adalah zat yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu yang terdapat di antara keduanya dan penci penciptaan itu dalam enam hari. Kemudian istiwa alal ars. Tiada bagi kalian penolong dan pemberi syafaat selainnya. Adakah kalian tiada berpikir? Jadi, kita disuruh berpikir tentang penciptaan bumi dan langit. Karena itu, seluruh kata "tafakar" berpikir dalam Al-Quran, katanya, itu berpikirnya tentang alam semesta. Jadi, kita disuruh dapat memahami gambaran-gambaran fisika. Quran menyuruh kita berpikir tentang alam semesta. Padahal kaitannya dengan istiwa alal -al ars. Di mana Allah bersemayam. Ya. Itu yang kemudian banyak menggunakan tafsir-tafsir yang material. Padahal sebenarnya itu adalah tamsil. Landasannya ada di situ. Bukan ukurannya begitu. Bagaimana Allah menciptakan penciptaan langit dan bumi di antara keduanya diciptakan dalam enam hari. Itu adalah apa yang disebutkan di sini. Tiada bagi kalian penolong dan pemberi syafaat selain Allah-nya di situ. Adakah kalian tiada berpikir? Jadi ini disebut berpikir dalam Al-Quran. Nah, jadi nanti kita berfilsafat itu bahannya semua alam. Jangan tinggalkan alam, bahannya semua alam. Muncullah hukum. Hukum itu kan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa fisik, alam fisik. Nah, kalau Allah mengajarkan meng mengabarkan kepada Al-Qur'an bahwa Dialah pemberi syafaat, kemudian Dialah zat yang menciptakan apa yang ada di langit dan bumi, dan apa yang terdapat di antara keduanya dalam enam hari, kemudian Allah memancing apakah kita tidak berpikir? Kira-kira apa yang kita pikirkan? bumi dan di antara bumi dan langit ini isinya ini Allah menciptakannya enam hari. Kalau pakai harfiah pasti setengah mati. Dan kita harus belajar bagaimana alam semesta ini kan? Kita pelajari. Coba bagaimana kita disuruh berpikir tentang apa yang ada di antara langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah dalam enam hari dia sedang ingin menjelaskan posisi dia istiwa alal ars posisi dia sebagai pemberi syafaat apa hubungannya nanti paling tidak secara hipotesis saya juga bukan bukan ahli bukan praktek seperti itu tapi secara hipotesis paling tidak ketika kita terbiasa dengan hal-hal yang irfani hilang itu bentuk-bentuk yang ada di luar murni bentuk filosofis sehingga kita bilang Allah semua ini Allah semua tapi betul-betul hilang bukan manipulatif ini miliknya Allah Wah, manipulasi rokok ini bukan milik milik Allah He, manipulasi tendensinya rokok <tosilankan> <tosilankan> jadi betul-betul bentuk bentuk filosofis tentu saya jauh dari situ jadi kalau saya melihat kemudian hasrat saya hanya berkaitan dengan psikologis tidak pindah kepada filosofis maka pasti itu bukan yang kita tuju pasti bukan itu ilustrasinya kalau kita makan karena ingin kenikmatan bukan karena ingin sehat ingin makan itu ingin kenikmatan makan itu yang disebut ilustrasinya bentuk ilmiah Ya. Karena kita mengukur makanan-makanan yang kita pilih, ya. tapi kalau ingin sehat, kita tidak peduli eh, makan seperti apa. Yang penting buat kita itu sehat. Ya. Jadi, kita minum karena itu. Jadi, kalau kita minum karena kenikmatannya, itu bentuk yang ada di luar, dan itu yang disebut hasrat instinktif, dan itu hawa nafsu. Jadi, itu juga bagi para arif dosa, bagi mereka itu dosa dosa bukan dosa dalam pengertian teologis ya dosa itu artinya dia berpaling dari bentuk filosofis dia berpaling di situ karena itu misalnya ketika dia makan dia merasakan enaknya astagfirullah, kalau kita tambah sambal lu tambah lima 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 sambal lu lima contoh lima eh, lima ketupat tambahkan nih kan ya, <tambahkan>, ya setahulah, setahulah. nggak bisa artinya akalnya sudah akal ilahiyah kalau kita otak kan oh ini nyaman otak beli oh teruskan otak memberi informasi teruskan ya memang otak itu kan enzim dia ngasih kabar ke enzim teruskan jadi yang mengganggu kita itu kan apa yang sudah tertanam di otak kita. Ya, sudah membentuk kita. Dan itu benar kaitannya dengan material ya. Tapi secara filosofis sebenarnya bisa kita intervensi. Karena itu dia istighfar ketika nih Nah karena itu supaya kita tidak terlalu banyak istighfar lebih banyak puasa kan buat mereka. Atau kalau sanggup ya Hindari gitu yang sehat saja. Nah, itu sudah bentuk filosofis. Jadi, apa saja yang masuk dalam gambaran kita, tapi kenikmatan dan hasrat psikologis? Nah, itu yang di luar itu semuanya eksternal, dan itu tidak akan ada habisnya. Kan, tidak ada habisnya. Kita mau terus itu, nanti kita berhenti. Kalau kenyang, lapar, makan lagi. Nah, begitu hasrat. Begitu kita lapar, ya kenyang. Kenyang, ya berhenti lagi. Nanti, ya lapar lagi. Begitu. Ini yang dieksploitasi oleh kapitalis. Ya, menstimulasi kita. Bahwa dia akan makan walaupun tidak lapar. Kalau sebelumnya kita makan karena lapar, kenyang, berhenti. Tapi kapitalis mencoba menstimulasi yang tambahan yang baru. Yang membuat kita mau makan lagi sekalipun sudah tidak lapar. Lengkap materialismenya kan? Itu yang dieksploitasi. Nah, masuklah kita kepada bentuk filosofis. Termasuk kopi. Kopi itu nikmat. Karena itu berat. saya dengan kopi itu nikmat sekali. Waduh. Aromanya saja saya sudah... Waduh, dulu kopi begini. Coca-Cola segini. Saya baca. Satu liter. Tuh, bagaimana kita mau baca terjamin kan? Kita harus ada jaminan. Maka kita tidak apa-apa seadanya. Yang penting minumnya kopi canting yang besar tiga kali empat kali sebesar ya itu awal kita memikir kita kira itu ternyata bukan itu ya kita kira itu yang bisa mempertahankan kita belajar pada itu fisik iya nah kenapa begitu ya karena dulu saya banyak nasi nah, saya butuh kopi supaya tidak ngantuk Nah, sekarang saya tidak terlalu butuh kopi yang penting saya kurangi nasi dan kurangi gula oh itu ternyata ilmiah maka saya minum kopi tanpa gula kenapa karena itu memperbaiki apa namanya apa namanya pencernaan bagus sekali kopi itu terhadap pencernaan tapi jangan bagi gula kangkung itu bikin ngantuk coba makan kangkung tidak pakai nasi itu tidak ngantuk yang bikin ngantuk karena ada nasinya oh, iya Kan nah, kangkung bikin ngantuk eh? karena ada nasinya tapi coba makan saya makan kangkung tidak pakai nasi saya tidak anti nasi ya maksud saya itu faktor yang berat karena kan kita kebiasaan nasi banyak ya ngeri itu kalau lihat orang kasih masuk nasi berapa timpuk <tik> itu <tik> sekali padahal kita tidak sampai 250 gram kebutuhan kita lebih dari itu sudah detox bisa merusak ini ilmiah kita sama sekali tidak membantai itu ilmiah peran filosofis adalah bagaimana di dalam analisis ilmiah kita tambahkan pertimbangan filosofis artinya apa tujuan karena tidak ada ideologinya itu material kan ya? Tidak ada. Karena itu bertarunglah kapitalisme dalam dunia material. Masuklah filsafat materialisme untuk mendeterminasi material dalam perangkap kapitalisme. Hasrat, libido, politik di libido, semua akhirnya dilibidokan. Masuk ke hasrat. Okay, itu karakter bentuk yang terkait dengan yang ada di luar karena materi itu reseptif maka dia selalu mengalami pembaruan terus mengalami dekonstruksi maka tidak ada kestabilan bentuk yang ada di luar nah sekarang ketika kita bahas bentuk filosofis ada stabilitas persepsi dan ada karakter geometris awalnya ini masih berkarakter ilmiah bentuk ilmiah tapi kemudian nanti dicari bagaimana latar belakang dari dua ini sehingga menemukan satu bentuk filosofis itu. Bukan ini, bukan disebut bentuk filosofis dibagi dua, bukan ya? Ini hanya mengatakan bentuk filosofis kita analisis dari dua, yaitu karakter geometris karena ini dasarnya persepsi visual kan, persepsi visual indrawi. Ada dua yang masuk dalam bentuk filosofis dari bentuk ilmiah itu, satu karakter geometris. Misalnya, segi empat, ya, pesawat yang panjangnya itu bisa masuk dalam imaji kita, kan? Ya, walaupun pendeknya cuma segini, pesawatnya berapa meter itu bisa masuk. Nah, itu disebut karakter geo-geometrik. Nah. Kemudian, ada stabilitas persepsi, itu dua poin pokoknya yang akan menjadi penutup penting. Saya ingin bahas satu-satu tapi tidak memungkinkan. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.